Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Qala musannib rahimahullahu ta'ala Wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin Wal ya'lamil akil Hendaklah orang yang cerdas mengetahui Orang yang berakal hendaklah mengetahui Anna kullama yulkihi syaitanu fi wahmi innama huwa minal alamin Bahwa setiap sesuatu yang setan melemparkannya Setiap sesuatu yang dilemparkan oleh setan Fi wahmihi pada sangkaannya Innama huwa minal alami Sesungguhnya dia itu termasuk bagian daripada alam Jadi apa yang setan timpakan kepada kita Sangka-sangkaan itu adalah alam Artinya sesuatu yang selain Allah. Walaysa ta'ala wallahu ta'ala laysa minal alamin. Dan Allah ta'ala bukan daripada alam. Jadi kalau ada pikiran-pikiran ya di benak kita bagaimana Allah begini-begini yaitu setan. Jangan kita percayai. Karena Allah bukan daripada alam. Kan setan suka ya godain kita nih pikiran-pikiran yang jelek-jelek yang bukan-bukan. Wala yalzamu intifa'ullahi ta'ala li adami idrakina kunha zatihi wa sifatihi. Wala yalzamu tidaklah lazim intifa'ullahi ta'ala ternapiknya Allah ta'ala li adami idrakina Ternapiknya Allah Ta'ala, enggak adanya Allah Ta'ala, tidaklah wajib, tidaklah tetap. Ya. Tidaklah mesti Allah enggak ada. Ya, tidaklah mesti Allah itu enggak ada, karena li adami idrakina, enggak ada paham kita. Enggak ada ngerti kita, kun hak zatihi, akan hak zatnya, akan hakikat zatnya Allah Ta'ala. Wasifati dan sifatnya Allah Ta'ala Emang otak kita kagak paham Kan ada tuh ya Kita lihat di Youtube Mana tunjukin Tuhanmu Allah mana tunjukin katanya Allahmu Aduh ya Allah Tuh dengar omongan tuh Ngiluk banget ya mungkin begitu tuh Hah? Iya serem banget itu orang Sebegitu beraninya Ya Allah, saking apa nih? Saking baiknya Allah, Pak, Ibu sekalian. Allah saking baiknya. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang Allah. Ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masih ditunggu tobatnya oleh Allah. Kalau Allah udah marah, langsung mulutnya langsung ngomong. Jangan sampai, kita jangan sampai begitu. Ya. Tuh, kenapa bisa begitu? Ya. Jadi tidaklah lazim, tidaklah tetap ternapi Allah Ta'ala karena enggak ada Allah Ta'ala. Tidaklah. Ya. Tidaklah tetap, tidaklah wajib ternapi Allah Ta'ala enggak ada Allah Ta'ala karena tidak me Ya, tidak memahami kita akan hakikat zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Enggak begitu. Itulah bedanya alam dengan Allah yang menciptakan. Ya, itulah bedanya Allah dengan kita. Enggak bisa tembus akal kita akan Allah. Enggak bisa. Kita aja apa yang Allah ciptakan enggak bisa tembus, enggak bisa paham kita. Tapi kalau manusia yang ciptain, yang bikin, kita bisa.
Hakikatnya sesungguhnya enggak ada yang bikin, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pakai buat apaan? Kapal, pesawat. Kalau kita ditanya, bisa enggak kira-kira bikin itu kapal? Kalau kita belajar bisa. Tapi kalau umpama bikin pohon toge, bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Enggak ada di benak pikiran kita tembus, gua bisa, gua belajar entar, enggak ada. Semut-semut kecil yang kecil lebih susah, paling lebih kecil lebih susah lagi. Semut-semutan bisa. Itulah enggak tembus pikiran kita. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal kita udah belepot sama dosa, dimaafin terus sama Allah, dimaafin terus. Makanya taubatnya kita sama Allah itu enggak ada batas. Berbuat maksiat taubat ya Allah, terima sama Allah. Besok berbuat maksiat taubat lagi, terima sama Allah. Besok berbuat taubat lagi, terima lagi sama Allah. Kok bisa begitu? Emang boleh begitu taubat sambal? Ya. Kita kan kagak tahu ke sononya, berbuat dosa apa lagi apa kagak. Yang kagak boleh itu sengaja, entar gua maksiat. Gua pengen maksiat, habis maksiat gua taubat. Nah, ini yang kagak boleh. Saking baiknya Allah tuh. Berbuat maksiat kita taubat lagi, berbuat maksiat taubat lagi, berbuat maksiat taubat lagi. Emang begitu. Makanya Imam Ghazali suruh kita taubat setiap hari. Jadi kayak kita dikerokin, masuk angin kerokin lagi, masuk angin kerokin lagi, beleberan. Kulitnya sampai doer. Li'annahu qad qama al-burhanu 'ala subutillahi, karena bahwasanya sungguh telah berdiri dalil atas tetap Allah taala. Wa huwa tasarrufuhu, yaitu ya pengaturannya Allah fil khalqi, pada makhluk. Kaifa yasha'u, bagaimana Allah kehendaki. Min ijadin, daripada mengadakan. Ini kita diadakan nama Allah. Wa idamin, dan mengadakan. Nanti kita akan dihilangin nama Allah, dimatiin. Jadi yang mengadakan kita, yang meniadakan kita itu Allah. Wa ihyain, menghidupkan. Wa imatatin, mematikan. Allah semuanya. Wa tawsi'in, meluaskan rizki Allah. Wa tanyikin, menyempitkan rizki dalam rizki Allah semua. Sadar itu Allah. Hari ini dapat segini lagangannya, alhamdulillah. Besok begitu lagi, alhamdulillah. Ketika kita banyak rezekinya, sekarang laku banyak, banyak syukur sama Allah. Ya. Kemudian satu waktu kita susah, ya, maka lihatlah Allah. Allah Maha Kaya, Maha Kuat, kita lemah. Kita enggak bisa melakukan barang dagangan kita. Begitu. Masya Allah. Jadi lihat Allah terus. Kita pengen rubah anak kita biar semuanya soleh jadi kiai. Enggak semuanya. Lihat Allah. Berarti kita lemah. Allah Maha Kuasa. Kita enggak bisa apa-apa. Masya Allah. Begitu. Walam yukallifnallahu ma'rifata kunha ma'rifata kunhi zatihi ta'ala wa sifatihi li'ajzina an zalika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita akan mengetahui akan hakikat zatnya Allah ta'ala dan sifatnya Allah ta'ala, karena ya, hakikat sifatnya Allah ta'ala karena lemahnya kita dari demikian itu. Allah enggak bebanin itu, enggak. Yang penting kita tahu aja tuh, tahu, ngerti, udah segitu aja. Ya, sifat 20. Sifat ya, sifat yang 50 itu aja. Fala ya'rifu kunha zatihi wa sifatihi illa huwa ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahui akan hakikat zatnya Allah dan sifatnya Allah, hakikat sifatnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an siddiq, dan dari Abu Bakar Siddiq, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al ajzu anil idraki idrakun, lemah
dari memahami adalah paham. Jadi kita sadar, kita lemah, itu paham namanya. Ya. Ah iya, ini kaidah nih. Ya. Al-ajzu anil idraki idrakun. Ya. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah dari memahami itu paham. Jadi dia sadar kalau saya ini lemah. Itu namanya paham. Nah, kalau yang masih nyeruduk aja, padahal enggak bisa dia. Padahal lemah, ngaku pinter, ini namanya bodoh nih. Enggak paham. Jadi kaidah al-ajzu al-idraki idrakun. Iya. Wal makna maknanya anna man ahata ilman bima yajibu lillahi ta'ala wa ma yasta'ilu wa ma yajusu summa alima annal kunha mahjubun wa annal ukula ajizatun anil usuni fa'adha wal arifu. Masya Allah. Maknanya anna man ahata ilman, bahwa orang yang meliputi ilmunya, meliputi ilmunya, ilmunya luas, bima yajibu lillahi ta'ala, dengan apa ya, tentang apa, tentang sesuatu yang wajib bagi Allah, wa mayasta'ilu, tentang sesuatu yang mustahil bagi Allah, wa mayajuzu, tentang sesuatu yang boleh bagi Allah, summa alima, kemudian dia tahu, annal kunha, bahwasanya hakikat itu mahjubun, hakikat tentang sifat Allah, hakikat tentang zat Allah itu mahjub dari dirinya, mahjub, tertutup dari dirinya, dia enggak bisa paham itu. Wa annal uqula ajizatun anil usuli, dan bahwasanya akal lemah daripada sampai untuk memahami hakikat Allah. Ah, fa hadza huwal arifu, ini orang arif. Ini orang ma'rifah. Itu. Namanya paham, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Jadi orang ma'rifat, orang yang arif, berarti apa? Itu yang penuh dengan ketawaduan. Oh, saya enggak bisa. Itu orangnya ma'rifat. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, min bahri tawil, daripada bahar tawil, ala inna idrakal haqiqati mu'jizun wa idraka nafsil ajzi ainul haqiqati. Ketahuilah atau ingatlah, ya, sesungguhnya memahami hakikat itu lemah, dan memahami diri lemah, ya, memahami diri kita ini lemah, ainul haqiqati, itu zatnya hakikat. Nah, berarti paham dah. Ya. Ya, paham. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Oh, dia paham dirinya lemah, kenal Allah dah. Dia paham kebesaran Allah. Ya? Paham karena kebesaran Allah. Iya. Kita ini lemah. Enggak bisa apa-apa. Kama qalahu Siddiqu, sebagaimana berkata Abu Bakar Siddiq, sebagaimana berkata, ya, akan dia oleh Abu Bakar Siddiq, perkataan tadi, awwalu qailin, beliau adalah orang yang berkata, bi fikrin sadidin, dengan fikiran yang benar, aw bi husni badiatin, atau dengan bagus tanpa banyak fikir. Jadi Abu Bakar itu sifatnya kalau mikir benar. Yang kedua, beliau itu tanpa banyak pikir. Jadi kalau kata Nabi A, ya udah jalanin aja. Jangan banyak tanya. Gitu. Kalau yang lain masih nanya-nanya, emang gimana? Oh, Bakar Siddiq enggak? Iya. Udah iya aja dah. Iya. Kita kalau punya anak buah begitu enak enggak? Enak. Yang sebelum kan punya anak pun nanya mulu. Nanya mulu. Ngerti. Ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Bahkan Rasul pernah mengatakan tentang Abu Bakar Siddiq, saking sayangnya, lau kuntu mutakhizan khalilan, ya, latakhaztu
Aba Bakrin khalilan walakin nahu khalili wa sahabi. Lau kuntu muttakhizan khalilan, andai kata aku ingin jadikan seorang teman, ya kekasih, aku jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasih. Walakin nahu akhi wa sahabi, akan tetapi Abu Bakar Siddiq itu adalah saudaraku dan sahabatku. Masya Allah. Ini pengakuan Rasul kepada Abu Bakar Siddiq. Pengakuan guru sama murid. Nah, kita kalau udah diakuin sama guru kita, udah dah, Masya Allah. Lenggang kangkung jalan kita ke depan, penuh dengan keberkahan. Terpercaya. Jangan ragu-ragu tuh. Kalau orang udah diakuin sama gurunya, jangan ragu-ragu. Diakuin sama Nabi, jangan ragu-ragu apalagi. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, min bahril basit, daripada bahar basit, la ya'rifullaha illallahu fa'taqidu wa dinu dinani im imanun wa isyrakun. Tidak ada yang mengetahui Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Maka yakini olehmu. Wa dinu dinani, agama itu ada dua. Imanun wa isyrakun. Iman dan musyrik. Ya, antara dua. Mau iman apa musyrik. Ya. Walil uquli hududun la tujawizuha wal ajzu an darkil idraki idrakun. Bagi akal itu mempunyai batas-batas. Dia tidak dapat melampaui akan dia mengenal hakikat Allah. Dan lemah daripada ya, mendapati paham itu adalah paham. Jadi orang mengakui bahwa dirinya lemah itu orang paham, ngerti namanya. Lam yattakhiz subhanahu wa ta'ala sahibatan, tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan teman, ay zawjatan, istri, fala yuqarinuhu ta'ala ahadun wa la yanfa'uhu ta'ala, maka tidak menemani ya akan dia ya akan Allah oleh seorang pun, dan tidak juga ya memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Enggak ada yang nemenin Allah, enggak ada. Nggak kayak kita pak, kita kalau nggak ada temannya sepi, nggak enak banget sendirian. Manusia nggak enak, jangan bayangin kita dengan Allah. Iya, kita ditinggal mati sama bini umpama, nggak enak sendiri. Iya, jangan dibayangin kita, Allah beda sama kita. Wala waladan, dan tidak juga Allah punya anak. Jadi Allah enggak punya istri, lam yattakhiz sahibatan, Allah enggak punya istri, wala waladan, Allah enggak punya anak. Jadi enggak ada, Allah tuh istrinya enggak ada, anaknya enggak ada. Entar kalau ada anaknya ada besannya lagi, ya. Enggak, Allah enggak ada punya anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Falaisa sayyiduna Isa alaihi salam waladan, maka bukanlah Sayyiduna Isa alaihi salam itu anak, bukan. Ya. Bukan anak. Ya. Bal khalaqahu Allah Ta'ala bila abin. Bahkan Allah Ta'ala telah menciptakan dia dengan tanpa bapak, tanpa ayah. Wa dzalika li ujumi wujudihi Ta'ala, dan demikian itu karena wajib wujudnya Allah Ta'ala. Wa istighna'ihi Ta'ala an ghairihi wa kamalihi bi dzatihi, dan maha kayanya Allah Ta'ala daripada yang lainnya dan sempurnanya dengan zat-Nya. Wala yumatsilu Ta'ala fi dzati wa sifati wa af'alihi ahadan, dan tidak dapat menyerupai Allah Ta'ala pada zat-Nya dan sifat-Nya dan segala perbuatan-Nya seorang pun, enggak ada yang bisa nyamain. Wa su'ila ba'dul ulama'i, sebagian ulama pernah ditanya anillahi Ta'ala tentang Allah Ta'ala, faqala, maka ia berkata, in sa'alta an asma'i Ta'ala, jika engkau bertanya tentang nama-nama Allah Ta'ala, fa qauluhu Ta'ala, maka ada firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang bagus. Wa in sa'alta an sifatihi Ta'ala, dan jika engkau bertanya tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala,
faqauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat ya bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada baginya ya bandingan seorang pun. Wa in sa'ata an aqwalihi ta'ala, dan jika engkau bertanya tentang firman-firman-Nya Allah Ta'ala, faqaulu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, innama qauluna lisyai'in idza aradnahu an naqul lahu kun fayakun. Hanya saja perkataan kami kepada sesuatu, apabila kami ingin sesuatu itu, akan dia sesuatu, maka kami akan katakan kepadanya, kun fayakun, jadi makalah jadi. Wa in sa'alta, dan jika engkau bertanya, an af'alihi, tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqaulu ta'ala, maka ada firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya, kulla yaumin, setiap hari dialah fi sya'nin, ya, ya, dalam keadaannya, ya, 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 kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari dialah dalam keadaannya, kewibawaan maksudnya itu. Wa in sa'alta, ya, dan jika engkau ditanya, an na'tihi, daripada tentang sifatnya Allah Ta'ala, faqulu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, huwal awal wal akhiru waz zahir wal batinu, ya, wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim, ya, dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dialah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui. Wa in sa'alta an zatihi ta'ala, dan jika engkau bertanya tentang zatnya Allah Ta'ala, faqaulu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jadi orang bertanya tentang zatnya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, enggak disurupai dengan sesuatu, ya, Allah enggak disurupai dengan sesuatu. Jadi jangan kita bayangkan Allah begini, Allah begini, Allah begitu, jangan. Laisa kamitslihi syai'un. Wa anin nabi, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Janganlah kamu berpikir tentang berpikirlah kamu tentang makhluk, ya, tentang ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang yang menciptakan. Jadi jangan pikirin tentang Allahnya, kita pikirin tentang ciptaannya, enggak bakal sampai tentang Allah. Ya, enggak bakal sampai kita pikirin Allah. Allah di mana? Allah bagaimana? Allah apa ya? Enggak sampai. Enggak bakal tembus. Saking apa jauhnya kita dengan Allah. Berbedanya. Wa makna asyhadu, dan mana asyhadu? Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? A'lamu, aku mengetahui yakinan, secara yakin, binasil Qur'ani wa ijma'il ayati, dengan nas Al-Qur'an dan ijma' ayat. Wa antakidu biqalbi, dan aku meyakini dengan hatiku, i'tiqad dan jaziman, dengan i'tiqad yang pasti, yang putus maksudnya yang pasti. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku jelaskan kepada selain aku, bil iqrar, dengan mengikrarkan, anna sayyidana Muhammadan, bahwasanya pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi min Quraisyin, yang dari marga Quraisy, ibnu Abdillah, dia adalah putra Abdillah, ibni Abdul Muthalib, putra Muthalib, ibnillah Abdul Muthalib, ibni Hashimin, putra Hashim, ibni Abdi Manab, putra Abdi Manab, ya, Abdillah
fahuwa maka dia itu putra Abdullah, Abdullah ibni Abdullah, Abdullah fahuwa maka dia itu sallallahu alaihi wasallam munqadun ila ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala, muti'un taat, zalilun rendah hati, khadi'un tunduk. Wa rasuluh dan dia adalah rasulnya ila kafatil khalqi kepada ya seluruh makhluk. Fa huwa maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul, adalah seorang rasul. Alladzi la rasula yusawi, tidak ada seorang rasul yang menyamai beliau. Fa innahu rasulun ila jami'il khalqi, karena sesungguhnya beliau adalah rasul ke seluruh makhluk. Ya semua makhluk, kepada semua makhluk. Walaunuhu abyadu minal umrati, warnanya itu putih kemerah-merahan. Orang kalau putih kemerah-merahan ganteng gitu. Cakep. Bersih. Ya. Putih kemerah-merahan, Pak. Itu orang kalau putih kemerah-merahan ganteng. Ada putih pucet. Ada putih beruntusan. Orang yang putih banget mukanya beruntusan. Nabi putih kemerah-merahan, masya Allah. Udah ganteng, cakep, masya Allah. Oh ngelihat mana tahan itu? Mana tahan? Oh yang orang Yordan ya, masya Allah. Iya, masya Allah. Jadi cakep banget. Dulu pernah masih mudanya Syekh Muhammad bin Syekh Ismail bin Zain Yamani, anak daripada guru saya, itu masih muda datang ke Basmol. Masya Allah ganteng banget. Saya ngelihat, Allahu Akbar, orang pada sorak semuanya, Allahu Akbar, kagum dengan gantengnya. Ya, ya kalau orang ganteng kiai, syekh, ya gimana ras, ya gimana itu? Ya, auranya timbul, inner beauty-nya gitu. Hah? Ayuh, masya Allah. Orang biasa aja artis teriak kita. Bagaimana kalau syekh, kiai? Iya, oh, orang Arab, masya Allah. Beliau Yaman keturunannya. Iya. Ai fa huwa mursalun bil fi'l, maka dia diutus. Iya. Diutus dengan bil fi'l, iya, dengan berbuat ila man adraka zamanahu sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang yang mendapati akan zamannya sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumil akhir fi dunya. Hingga akhir pada dunia. Wa mursalun diutus bil quwwati, dengan kuat, dengan bil quwwah ila man taqaddama min wujudil khalqi ila wujudihi sallallahu alaihi wasallam mursalan fi ni fi'li quwwah, istilah sampai kepada orang yang terdahulu akan dia daripada adanya makhluk sampai adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus padanya. Wa mursalun bil fi'li, dan beliau diutus dengan fi'li, dengan bil fi'li fil akhirati, di akhirat. Yauma, pada hari yakunul kullu tahta liwa'i sallallahu alaihi wasallam, hari di mana adalah seluruhnya di bawah panjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, beliau adalah ya akhirnya para nabi. Ya. Beliau adalah akhirnya para nabi. Yang mau baca khatim juga boleh juga ya. Wal mursalin, dan para rasul, kama asyarat ilaihil mimu min Muhammadun. Ya, boleh Muhammadin juga boleh. Allati makhrajuha khatimul makharij, sebagaimana mengisyaratkan kepadanya oleh mim daripada lafaz Muhammad yang makhrajnya itu adalah ya penutup segala makhraj. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala ya sadiqun fi kulli ma akhbara bihi.